Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mengunboxing suatu barang lagi, yaitu 3-in-1 USB mini fan 2000 mAh. Ini saya beli di Shopee dengan harga Rp98.000, mereknya Robot. Ini kapasitasnya 2000 mAh, handheld, portable, charging for phone, bisa untuk mengisi handphone ya. Tipenya RTBF11. Ini foldable, small and flexible, double protection circuit up to 8 jam ya. Ini bisa dilepas untuk membersihkan barang-barangnya. Di sebelah kanannya sama, ini ada barcode untuk keaslian produknya. Belakang ini bisa dilipat seperti ini. Ini spesifikasinya, ini flag friendly ya, bisa dibawa ke pesawat. Sebelah kirinya sama juga, bawahnya polos, atasnya polos, ada gantungan untuk karet. Ini langsung saja kita unboxing. Ini sudah saya gunakan ya terlebih dahulu untuk mengetes. Ini dia lepasnya, ada tatakan plastiknya, kita buka seperti ini. Ini saya beli hijau mint, dia ada 3 warna, putih, hijau, dan pink ya. Yang pink sama putih itu gak ada stoknya, jadi hanya warna hijau. Tapi ini bagus sih, warna hijaunya hijau pastel mint. Ini kita taruh di sini dulu. Kita dapat kabel charge-nya micro USB sama kartu garansinya. Ini seperti ini. Ini dia penampakan depannya. Ini robot. Ini seperti ini, bisa dilepas jadi ringkas ya. Kalau kita bawa, ini bisa kita terus seperti ini. Bisa handheld. Jadi kalau kayak gini bisa jadi kipas meja ya. Tuh. Di belakangnya juga ada spesifikasinya. Model RTBF11, capacity baterainya 2000 mAh. Input DC-nya 5 volt 1 ampere, outputnya 5 volt 1 ampere. Ini bisa untuk cas HP, tapi buat untuk kepepet aja ya cas HP-nya, karena sering-sering juga agak bagus. Ini out, ini in. Ini indikatornya ada gunanya ya, dua ini. Kalau ini kita tekan, nah, dia menyala lagi. Ini untuk indikator kalau dia hidup ya, warna putih. Kalau ini indikator untuk ngecas ya. Kalau kedip-kedip hijau berarti sedang dicas. Kalau hijau terus warnanya berarti baterainya sudah full ya. Saya cas ini 3 jam baru full. Dan sudah saya pakai untuk kecepatan 1, tahannya sampai 8 jam. Jadi benar ya, bahwa tahannya 8 jam. Nih, saya nyalakan. Ini gak berisik ya? Gak berisik tuh. Ini kecepatan 2. Dia agak berisik tapi adem banget. 3. Kalau kita pakai kecepatan 2, dia ketahanannya 5 jam. Kalau kecepatan 3, dia tahannya 3 jam. Sesuai di deskripsi tokonya ya. Ini bisa untuk digantung juga. Jadi ringkas ya, kecil banget, segenggam tangan. Jadi saya sangat merekomendasikan kalian untuk membeli ini. Untuk zaman sekarang, bentuknya sangat estetik dan sesuai ya sama harganya. Walaupun mahal, tapi ketahanannya sangat bagus, kualitinya juga bagus. Plastiknya agak murahan ya. Dan ini bisa dibuka untuk membersihkan, tapi susah ya.
Oke, sampai di sini saja videonya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Karena subscribe dari kalian adalah support untuk aku agar semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.